Kelas 7 kurikulum Merdeka yang termasuk pada halaman 43, yaitu sesi ketiga, reading dan viewing, ya. Membaca dan memperhatikan. Nah, perhatikan pada gambar 1-3, gambar ini ya, 1-3, Galang dan teman-temannya. Perhatikan ciri-ciri fisik atau observasi ya, ciri-ciri fisik dari masing-masing orang pada gambar tersebut. Kamu bisa menggunakan kata-kata dalam kotak, ya, maksud box di sini adalah word box nih ya, untuk menggambarkan masing-masing orang tersebut. Nah, di sini ambillah salah satu ciri-ciri fisik yang mereka punya. Misalnya saya perhatikan di sini, ini sudah saya buatkan. Yang pertama mungkin satu tall, tinggi ya, ada yang orangnya tinggi. Kemudian ada yang kurus, ya, ada yang pendek. Kemudian ada yang keriting, rambutnya keriting ya. Ada yang gemuk orangnya. Ada berapa lagi? Nomor 6 ada panjang rambutnya. Kemudian ada yang lurus rambutnya ya. Ada juga yang pakai hijab. Nah, boleh kalian pilih selain yang diri ini, boleh ya. Jadi silakan kalian tentukan sendiri, mungkin ada yang warna kulitnya putih, silakan. Ada yang warna kulit hitam, yang kulitnya hitam, silakan. Ini salah satu contohnya saja, karena masing-masing orang ini memiliki beberapa ciri fisik, ya. Yang pertama ciri fisik warna kulit, warna rambut, jenis rambut, dan mungkin pakaian kebiasaannya yang digunakan, yaitu berhijab atau jilbab, dan mungkin juga apakah berat badannya mungkin kurus, gemuk, itu juga salah satu ciri khusus. Ini silakan kalian divariasikan. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.